Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini adalah cara memburning file firmware OpenWRT menggunakan HP. Baik, setelah semua persiapan dilakukan, termasuk card reader, kabel OTG dan micro SD serta filenya, file firmware OpenWRT yang akan saya burning ke dalam micro SD. Ini akan saya cek dulu untuk filenya. Nah, ini file OpenWRT-nya. Kemudian yang bawahnya adalah file APK yang akan kita install dan akan kita gunakan untuk memburning file OpenWRT tersebut. Nah, file ini sudah saya install. Kemudian akan saya buka untuk APK-nya. Hubungkan micro SD yang sudah tertanam pada pada card reader menggunakan bantuan kabel OTG. Pastikan micro SD sudah terbaca oleh HP. Kemudian pada aplikasinya kita pilih yang atas, kemudian kita pilih untuk file OpenWRT-nya. Kemudian klik atau tekan yang ini, kita pilih yang generic mass storage device. Kita tekan OK. Kemudian kita tekan tanda download atau tanda panah ke bawah ini, kemudian flash image. Kemudian ditunggu sampai nanti kita mendapatkan notifikasi bahwa burning ini telah selesai. Nah, di card readernya ada lampu perkedip ya, ini tandanya proses writing atau proses burning sedang berjalan. Tunggu sampai nanti lampu ini berhenti berkedip atau nyala terus, baru kita boleh keluarkan untuk card readernya atau SD cardnya. Karena saya menggunakan SD card yang jelas-jelas di bawah kelas 4, maka proses transfer data seperti ini sangat lama ya, sekitar 5 menit. Jadi ditunggu aja, proses ini saya skip ya. Ini udah selesai untuk proses burningnya, dicek dulu untuk filenya yang ada di SD card. Nah, ternyata udah masuk semua. Kemudian saya akan cabut untuk micro SD-nya dan akan saya tes di STP OpenWRT atau di STP-nya apakah berjalan untuk mode OpenWRT-nya menggunakan flash di sini atau menggunakan SD card ini. Nah, berhasilnya teman-teman, sekarang STP ini sudah masuk ke mode OpenWRT. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya.